Wih, ada kenapa? Asik ada apa? Magi. Mana ya? Cuman buat 5 doang. Hah? Cuman 5? Tapi kan kita ada 8, Kak. Iya, kita kan ada 8, Kak. Tapi Kakak cuman beli 5 doang. Berarti nggak cukup dong. Nah, terus gimana dong, Kak? Ya, terus gimana dong? Ya udah. Kayak nggak mau nih. Ya mau dong. Eh, sabar. Cepetan dong, Kak. Udah lapar nih. Sabar. Orang sabar nanti ganteng kayak Kakak. Ini pede banget. Nah, sahabat edukasi, ada hal menarik dari video yang tadi yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu sesedikit apapun yang kita punya, alangkah lebih indah dan lebih luar biasanya ketika kita bisa membagi itu. Nah, masalahnya adalah membagi ini tidak mudah ya. Kadang kan kita punya apa-apa, enaknya simpan sendiri. Nah, dan persoalan membagi ini adalah persoalan operasi pada bilangan pecahan. Dan makanya kalau kita membagi sesuatu, kita harus tahu operasi pada bilangan pecahan, baru kita bisa bagi. Misal, contoh ya, saya kasih. Bagaimana cara kita membagi 5 buah roti kepada 8 anak? Membagi 1 roti kepada 8 anak tentu mudah. Tapi 5 roti pada 8 anak. Bagaimana masing-masing mendapatkan 5/8 bagian? Sebesar apa 5/8 bagian itu? Tapi ini ada caranya. Ada cara lain untuk membagi 5/8, yaitu dengan menggunakan trik bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno sudah menemukan trik ini jauh zaman kuno dan kita baru belajar itu sekarang. Yaitu dengan menggunakan istilah namanya pecahan Mesir. Jadi pecahan Mesir itu adalah penjumlahan dari beberapa pecahan yang berbeda, di mana setiap pecahan itu memiliki pembilang angka 1 dan penyebut berupa bilangan bulat positif yang berbeda. Jadi jika kita kesulitan memotong 5 roti untuk 8 orang, jika kita sulit untuk memotong ukuran 5/8, maka pertama-tama adalah 4 roti kita bagikan kepada 8 orang. 4 roti kita bagi ke 8 orang, maka 1 orang akan mendapatkan setengah roti. Nah, lalu 1 roti terakhir itu kita bagi menjadi 8 bagian untuk dibagi ke 8 orang. Maka 1 orang akan mendapatkan setengah roti lebih sedikit. Itulah kurang lebih banyaknya 5/8 bagian. Jadi setiap orang akan mendapatkan setengah bagian ditambah dengan 1/8 bagian sama dengan 4+1/8 sama dengan 5/8 bagian. Berikutnya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti yang berikut ini ya. 1/1 × 2 ditambah 1/2 × 3 ditambah 1/3 × 4 dan seterusnya hingga 1/99 × 100 sama dengan 7. Bagaimana caranya? Caranya adalah, teman-teman, ketika melihat sesuatu yang seperti ini, jangan panik. Jangan panik, jangan mengatakan pada diri sendiri bahwa, ah, saya tidak bisa nih jawab kayak gini, wah, saya tidak bisa nih. Jangan. Tapi yang pertama kita lihat, setiap kali menemukan soal-soal yang seperti ini, lihatlah polanya. Lihatlah polanya. Jadi misal, kita ambil pertama, perhatikan 2 suku pertama, jika 2 suku pertama kita ambil ya. 1/1 × 2 ditambah dengan 1/2 × 3. Itu akan menghasilkan sama dengan 1/2 ditambah 1/6 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. 2 suku pertama kita ambil, hasilnya adalah 2/3. Kita coba lagi, misalkan 3 suku pertama yang kita ambil, kita akan dapatkan 1/1 × 2 ditambah 1/2 × 3 ditambah dengan 1/3 × 4 sama dengan 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 sama dengan 6 × 2 × 1/12 sama dengan 9/12 sama dengan 3/4. 3 suku pertama yang kita ambil 3/4. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya. 2 suku pertama yang kita ambil hasilnya adalah 2/3. 3 suku pertama yang kita ambil hasilnya adalah 3/4. Artinya untuk n suku yang kita ambil hasilnya adalah n/n+1. Maka dengan menggunakan pola itu, hasil dari 1/1 × 2 ditambah 1/2 × 3 ditambah 1/3 × 4 ditambah dan seterusnya hingga 1/99 × 100
itu adalah sama dengan 99/100. Nah, sahabat edukasi yang saya cintai, saya sayangi, saya padamu luar biasa ini. Kita telah memecahkan berbagai permasalahan matematika tentang bilangan pecahan. Ternyata, matematika itu tidak sesulit seperti yang kita lihat. Kita juga dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sederhana. Seperti untuk bahagia, menjadi bahagia itu sederhana. Sederhana kita untuk selalu bersyukur, maka kita akan bahagia. Dan dengan matematika, kita akan menjadi lebih bahagia dan hidup akan lebih manfaat.